Sepatu dengan kondisi buluk seperti ini masih aja bisa dijual dengan harga 3 juta rupiah. Dan gue tertarik sih. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Nike Kobe 4 Pro Throw. Dimana gue ngerasa ini merupakan sepatu basket favorit gue guys sepanjang masa. Sepatu ini tuh gokil. Ini kayak era-era dimana gue jatuh cinta banget sama basket. Dan sepatu ini dirilis. Meskipun ini tuh bukan sepatu basket low cut pertama ya pada waktu era ini, tapi sepatu ini jadi sepatu basket low cut yang paling revolusioner, di mana banyak banget orang yang beralih untuk pakai sepatu basket low cut di sepatu Nike Kobe 4 ini guys. Dan gue cuma bisa bilang, gue dulu udah sempat punya yang versi carpe diem. Sepatu ini enak banget, sekali lagi sepatu basket favorit gue. Dan untuk rilisan yang Pro Throw dibandingkan dengan versi OG-nya, Nike juga memiliki beberapa improvement di sepatunya kali ini guys. Improvement yang paling menonjol sih sebenarnya ada di bagian cushionnya, di mana untuk versi kali ini Nike menggunakan Vylon yang terbilang lebih empuk juga. Dan di bagian belakang sepatunya, di sini kita udah mendapatkan zoom unit di area belakang sepatu ini guys. Dan sebenarnya bisa dibilang improvement yang ditawarkan tuh waktu zaman pertama kali sepatu Pro Throw ini dirilis agak kontroversi, karena di sepatu Nike Zoom Kobe 1 kita mendapatkan full length zoom unit. Di sepatu ini ternyata zoomnya cuma di bagian heel aja. Dan di beberapa rilisan-rilisan berikutnya juga sama guys. Yep, kayak Kobe 5 itu kita cuma dapat zoom turbo aja di bagian depan, padahal untuk versi OG-nya ada zoom unit di bagian heel, match zoom di bagian forefoot, ya gitu-gitulah guys. Tapi ya terlepas dari itu, secara gue memang Kobe fans, gue tetap happy lah akhirnya sepatu ini bisa dirilis lagi. Dan gue berharap sih untuk sepatu rilisan-rilisan Nike Kobe berikutnya, please tolong janganlah susah-susah buat didapetin. Meskipun mungkin salah satu alasan kenapa sepatu Kobe itu dibikin limited, karena gue ngerasanya gini guys, kalau sepatu Kobe dirilis terus-menerus, rasanya tuh mungkin akan mempengaruhi penjualan sepatu-sepatu basket Nike signature yang lainnya. Mungkin nggak cuma Nike, tapi Adidas, terus kayak sepatu-sepatu yang lain mungkin bakal kena pengaruh gitu. Mungkin kali ya. Cuma kita semua nggak ada yang tahu lah kenapa sampai sekarang sepatu Kobe itu bisa dibilang masih sangat susah didapetin. Di Indonesia nggak semuanya kebagian, terus rilisnya cuma eksklusif aja, limited quantity. Ya mudah-mudahan itu bisa di-resolve di beberapa tahun ke depan atau mungkin di tahun inilah. Mudah-mudahan kayak gitulah guys. Dan kembali lagi untuk kita ngomongin sepatu Nike Kobe 4 Pro Throw ini, sebenarnya untuk versi OG-nya aja itu udah nyaman banget. Yang bikin gue seneng sama sepatu ini ada dari segi fittingnya, dimana sekali lagi meskipun ini merupakan sepatu basket low cut, komersialnya itu juga unik guys. Kobe itu kayak ngasih ankle insurance, jadi dia bisa kayak apa ya, membuat kita tuh yakin kalau sepatu low cut itu nggak ada pengaruhnya sama injury di bagian ankle. Kayak gitu guys, jadi keren banget secara marketing strateginya, apa yang ditawarkan oleh sepatu ini, dimana memang sekarang kalau kita udah mempelajari dari segi studinya, itu bener banget. Yang mempengaruhi dari segi ankle injury adalah kalau misalnya sepatu ini tidak memiliki proper heel counter, fittingnya nggak oke. Dan di sepatu ini kita mendapatkan fitting yang nyaman banget, terutama di area heel kaki gua, dan ada external heel counter juga di bagian belakang sepatu ini yang bikin sepatunya tuh bisa bergerak seirama dengan kaki kita guys. Selain itu di bagian depan dari sepatunya, di sini kita udah memiliki base yang terbilang cukup lebar juga, ada outrigger di bagian samping, ada extra materialnya juga di bagian samping lagi. Yang ini berfungsi dalam memberikan lateral support dan juga stabilitas waktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Di samping itu, sepatu ini juga memiliki teknologi flywire generasi pertama, di mana sih ini masih bentuknya kayak beda banget sama yang kita temukan di zaman-zaman sekarang. Build-nya masih plastik seperti ini dan juga ada jahitan di bagian sampingnya, yang dulunya ini tuh diinfokan oleh Nike kalau ini merupakan material yang kuat dan juga ringan guys. Jadi memang pada era tahun 2008-2009 flywire-nya tuh kayak digabung dengan material plastik seperti ini, dan berasa feel-nya memang agak aneh, tapi ya emang nggak bisa dibilang juga karena sepatu ini punya performance yang gokil gitu guys di lapangan. Selain itu untuk material tang di sepatu ini juga bisa dibilang nyaman banget, dimana di sini padding-paddingnya berasa ekstra. Terus yang cukup unik juga di sini tuh kayak ada jahitannya gitu,
Dan ini bikin sepatunya tuh bisa kayak nekuk pas gini, jadi ngasih sculpting yang enak di area ankle. Dan di bagian bawahnya di sini ada material open cell mesh yang bener-bener gede banget guys. Jadi ini sangat membantu dalam memberikan ventilasi di sepatu ini juga. Untuk bagian traction-nya sendiri, sepatu ini juga memiliki gabungan antara solid rubber dan juga translucent rubber yang ini terdiri dari full length herringbone guys. Secara untuk performance-nya sendiri, untuk versi Pro Tour-nya ini gue ngerasa waktu awal-awal dipakai dulu tuh seingat gue kayak butuh sedikit break in time gitu. Jadi kayak ada debunya dikit di bawah, tapi semakin sering kalian pakai sepatunya, lama-lama itu bakal break in dan juga ini bisa memberikan performance yang solid banget entah kalian mau gunakan di lapangan basket indoor maupun outdoor. Ini asli sih guys, sepatu basket yang enak banget dan beneran ini juga ya kondisinya Yuyu seperti ini, gue yakin si pemilik sebelumnya ini demen sama sepatu ini juga, makanya dipakai sampai kayak gini. Ini kalian bisa lihat di sininya udah tipis gini, tapi secara overall sih ini masih wearable sampai sekarang. Dari segi kondisi lem-lemnya juga masih bagus, aman banget. Meskipun ada toe crease-nya seperti ini, buat gue sih aman aja. Dan salah satu teknologi lagi yang kalian bisa temukan di bagian bawah sepatunya, di sini ada carbon fiber shank plate yang ini membantu juga dalam memberikan torsional support waktu kalian menggunakan sepatu ini. What a solid performance lah, gue cuma bisa bilang gitu aja. Dan ini merupakan salah satu sepatu basket favorit gue. And that's about it. Thank you so much pengen dan nonton video kali ini. Gimana pendapat kalian? Apakah sepatu dengan kondisi seperti ini, Kobe jelas masih worth it untuk dijual dengan harga 3 juta? Buat gua sih worth it banget, terutama buat kalian yang mungkin belum pernah ngerasain sepatu Kobe, Kobe 4 pastinya. Cobain aja guys, karena sepatu ini menurut gue sih salah satu yang the best sih kalau buat gue ya guys. Karena gue juga Kobe fans, gue suka sama sepatunya. Dari dulu gue tuh pakai sepatu Kobe. Dan beneran, sepatu ini menurut gue sih nyaman banget, enak gitulah guys. Yep, thank you buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.